kita sudah mencoba melihat beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi saat weekend. Nah, sekarang kita akan ke tempat destinasi baru yang gak kalah kerennya. So, stay tuned! Sebelum kita ke tempat yang keren banget, gue mau ajakin kalian mampir ke pantai dulu yuk. Nah ini dia, Bombo Beach adalah pinggiran kota Madia Kayama di wilayah Illawarra di New South Wales, Australia, terletak 2 km di utara Kayama. Dan mereka juga ada stasiun kereta api Bombo dibuka pada tahun 1887 sebagai ujung dari jalur kereta api Illawarra. Here we go, ini adalah tempat untuk menjaga pantai. Dan sekarang waktunya ke next destination. Nah, ini dia nih, Kuil Nankin atau Kuil Surga Selatan adalah kompleks kuil Buddha yang terletak di Berkeley di pinggiran selatan kota Wollongong, Australia. Sekitar 80 km atau 50 mil selatan dari Sydney. Nankin adalah salah satu kuil cabang dari Order Buddha Fo Kwan Shan di Taiwan. Didirikan pada tahun 1967 oleh Qing Yun yang memiliki lebih dari 120 cabang di seluruh dunia, guys. Gila, banyak banget ya. By the way, candi tersebut merupakan salah satu candi Buddha terbesar di belahan bumi selatan. Wow, amazing. Nah, bangunan ini didirikan di bawah naungan organisasi Buddha Mahayana yang dikenal sebagai Fo Kwan Shan dan selesai pada tahun 1995. Oh ya guys, by the way, kalau kalian kesini tuh harus hati-hati ya. Tuh lihat ada peringatannya loh. Watch out for snakes. Buddhisme Fo Kwan Shan ini berakar pada tradisi Mahayana yang menekankan bahwa kebuddhaan ini berada dalam jangkauan potensi setiap orang. Organisasi ini didirikan di Taiwan pada tahun 1967 oleh Yang Mulia Guru Qing Yun dan memiliki 120 cabang di seluruh dunia. Pantes ya bangunannya tuh berbau-bau Taiwan banget. Jadi pas masuk tuh kayak nggak berasa di Sydney, berasanya kayak kayak berasa di Taiwan gitu guys. Ini dia halaman belakangnya. Tempat favorit aku nih, soalnya tempatnya tenang banget dan dekorasinya juga bagus banget deh guys. Sekarang waktunya kita ke museum bangunan ini. Ini sebenarnya museum plus ngejualin pernak-pernik yang berbau dengan keagamaan seperti patung Buddha, gelang tangan, cincin, buku, dan masih banyak lagi guys. By the way, gue gak bisa show bagian dalamnya ya, soalnya no camera and no video. Jadi gue kasih lihat tampak luarnya aja, oke? Waktunya makan siang guys. Di Viera Nankin ada dua tipe restoran. Yang pertama itu three choice dan yang kedua ala carte. Karena kita kepengen makanan yang lebih beragam, so kita cobain yang ala carte yuk. Let's go. Taram, ini dia pesanan Eke.
Ini dia honey roasty. Dan ini menu-menunya guys. Kayak bimbap ya, ada jagung, ada kayak cabbage yang warnanya ungu, terus ini minced soybean, yang ini fermented tofu. Ciao, mo kesibida. Rasanya bilang sih vegetarian food yang ada di Jakarta. Ini masaknya juga dari Boden guys. Berasa banget bau kayunya. Yummy. Ini enak banget guys. Mirip-mirip sama restoran yang ada di Jakarta kan, favorit gua di Dharma Kitchen. Rasa-rasanya mirip-mirip, enak banget. Gua juga ada pesen udang goreng vegetarian. Jadi kangen rumah, soalnya nyokap-nyokap gue tuh vegetarian guys. Itu tiap hari makannya begini-gini aja kalau saya sayuran. Yummy! Bener-bener enak banget, gak berasa kok makan vegetarian, kayak asli. Perjalanan kita aku datang bentar lagi. Wow, udang goreng tepungnya guys. Ini makanan favorit bokap gue nih. Kedahan mayo. Oh my, this stuff. Sambal. Yummy. Sambalnya lumayan pedes loh guys. Kangen gue sama bokap gue. Biasanya kalau di rumah kita masak udang ini, masak asam manis, masih fresh tomato sama ginger, enak banget. Kalau dia ada lumpia udang yang kayak di Dharma Kitchen, lebih mantap lagi nih. Gila, bener-bener enak banget. Habis guys. Dan yang ini juga habis. Makanan sudah kelar, sekarang waktunya gue tunjukin kalian tempat meditasi dan bunga teratai yang super duper keren banget. Ikutin. Tempat ini juga kalian bisa meditasi. Ada meditasi room, meditasi di luar juga boleh. Yang penting kan mencari ketenangan. Dan di sini juga ada jajajang, yaitu bunga teratai. Bunga teratainya ada yang berapa udah mekar, ada berapa yang belum mekar. Tapi ini bunga teratai favorit aku sih. Bagus banget bunganya. Lagi mekar. Jarang banget kita bisa lihat bunga teratai guys.
Selesai sudah traveling kita hari ini. Seru banget kan? Gue juga kepengen banget kalian mengunjungi tempat-tempat tersebut dan merasakan apa yang gue rasakan. Pantengin terus setiap minggunya dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Thank you, sarangnya.